Oke, kita kembali. Sekarang ini adalah mobil Suzuki MPV. Keluhannya ada bunyi yang tidak normal saat mesin hidup. Terdengar ya suaranya. Nah, bunyi ini adalah bunyi dari kampas kopling yang pernya sudah kocak, sudah tidak kencang lagi sehingga dia berbunyi ketika mesin dihidupkan. Hal ini bisa terjadi di semua jenis kendaraan lain, sama saja apabila perkodo sudah kocak dia akan bunyi. Di sini terlihat juga dudukan mesin sudah pecah. Bunyi ini akan hilang apabila pedal kopling diinjak. Pak, tolong injakin koplingnya, Pak. Ya. Tekan ya, Pak. Nah, ketika pedal kopling diinjak, suaranya akan hilang karena si produk ini dia tidak berputar saat kopling diinjak. Lepas. Nah, ketika dilepas dia akan berbunyi kembali karena si kampas ini dia berputar. Penyebabnya adalah per ini sudah goyang. Ini kondisi baru, seharusnya seperti ini kencang. Kalau dia sudah kendor, maka apabila produk ini berputar dia akan bunyi karena ini sudah kocak. Injak, Pak. Nah, ketika diinjak kopling maka suaranya hilang. Lepas. Ketika dilepas dia berbunyi kembali. Oke, coba kita bongkar untuk lebih jelasnya. Yang membuat bunyi dari, nah ini per-per ini sudah kendor. Nah, sehingga apabila produk ini berputar akan menimbulkan suara berbeda. Ini yang baru, dia masih kencang semua. Ini merek XCD, ini SGP. Beda jenis per, cuma satu pakaian. Inilah yang bikin suara kasar pada mesin saat berbunyi.
Oke, kita ganti. Halus suaranya, tidak ada bunyi tek-tek-tek yang kasar tadi. Kita injek kopling, tidak ada perbedaan suara. Jero, Pak. Kopling ya. Injek. Lepas. Sudah berbeda, tadi waktu dilepas bunyinya kasar, sekarang sama aja. Injak, lepas, injak lagi, lepas. Oke, sekarang suaranya sudah berhasil diselesaikan, dihilangkan. Terima kasih sudah menonton video, jangan lupa subscribe agar kita lebih semangat lagi.